Assalamualaikum hai semua, bertemu kembali dalam Umi Jah channel. Kali ni Umi Jah nak kongsi resipi roti jala. Lah ni banyak roti jala hok viral kan. Okay? Ha ni roti jala ni ada kelainan sikit, iaitu roti jala batik. Roti jala ni sangat unik dan cantik. Ha, untuk tahu cara membuatnya, ikutilah video ini sampai habis. Jala guna blender ya deh. Okay, kita masukkan 3 cawan gandum. Sudah. Masukkan 3 cawan gandum. 1 cawan, 2 cawan, 3 cawan gandum. 3 cawan gandum. Sedikit garam. Sedikit garam. 2 biji telur. Kita guna, kita buat simple. Kita buat roti jala simple, tak guna bahan yang rumit-rumit. Semua bahan yang mudah-mudah belakang ada di rumah kita deh. Okey, kita bubuh minyak lebih kurang setengah cawan. Kemudian kita masukkan air 2 cawan setengah. Sukatan air kita agak-agak sehingga kita boleh lirai roti jala tu dengan baik dan sempurna. Masukkan ya. Masukkan susu manis lebih kurang 2 sudu. Kita boleh blend lah. Okey, siap di blend. Kacau. Tengok kepekatan dia. Kita bagilah kepada 3 bahagian. 1 bahagian berwarna hijau. Satu lagi dengan berwarna kuning. Yang ni kita guna sikit ya, sebab kita nak warna merah ni tak banyak. Kita guna sikit je warna merah. Okey, kita letak pula hijau. Okey, merah ni kita titik-titik je merah dah. Titik-titik macam tu. Cara melirai roti jala ni ikut aktiviti kita lah. Kalau kita nak buat pesen mana, ikut kita lah cara kita. Yang ni Umi Jah tunjuk cara yang paling simple dan cepat lah. Sebenarnya alat untuk melirai roti jala ni rosak, so Umi Jah guna aktiviti sendirilah. Melirai roti jala ni dengan cara ni apapun, kita buatlah yang terbaik ya. Semoga hasilnya lebih menarik. Untuk menghasilkan warna batik ni, kita boleh juga menggunakan warna-warna lain ya, supaya hasilnya sangat menarik. Berwarna-warni lagilah cantik ya.
Okey, roti jala ni kita Umi Jah olahkan dia ada sedikit manis sebab kita masukkan susu manis. So kita boleh makan roti jala saja, begitu sahaja pun sudah sedap ya. Okay, apa lagi kalau kita cicah dengan gula. Kalau dengan kuzi lagi sedap ya. Okey, kalau rasa resipi ini memikat hati penonton semua, jangan lupa like, komen, share serta subscribe. Tekan loncengnya untuk lihat resipi-resipi terbaru daripada Umi Jah. Thanks for watching. See you in the next video. Bye. Assalamualaikum.